Terima kasih Anda masih di Lintas Ainews pagi pemirsa. Diduga pemudi mengantuk, sebuah minibus ringsek usai menghantam tiang penerangan jalan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah minibus ringsek bagian depan usai menghantam tiang penerangan jalan umum di Jalan K. Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Kecelakaan berawal saat minibus yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Kasablanka tiba-tiba lepas kendali dan lompat serta menabrak tiang lampu. Kecelakaan diduga akibat pengemudi berkendara dalam kondisi mengantuk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Kasablanka juga mengalami kemacetan panjang.